Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Lingkungan serta seluruh masyarakat, ibu-ibu PKK juga ada di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja bersama kita pada bulan 1 Februari yang lalu, revitalisasi wilayah daerah aliran sungai Citarum telah dimulai, dan dimulai dari hulu, yaitu di Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Provinsi. Saya perlu mengingatkan, ini adalah sebuah pekerjaan besar, tidak mungkin dikerjakan sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Sudah kita hitung bahwa pekerjaan besar ini dari hulu, di tengah, kemudian di hilir, akan bisa kita selesaikan insya Allah dalam 7 tahun. Dan bulan Februari ini dimulai dari hulunya. Ada penanaman di sini, penanaman kopi untuk ekonominya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bulan Februari ini kita jadikan sebuah momentum untuk memulai kerja besar ini. Dan nanti daerah aliran sungai Citarum ini akan kita buat contoh bagi das-das sungai yang lain. Akan kita fotokopi, akan kita kopi di Das Bengawan Solo, Das Sungai Berantas, dan das-das yang lain. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.